from up here, the world seems small. We can sit together. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, gembira, dan semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan. Pada pertemuan ini kita akan belajar membuat tabel lambang daerah dan rumah adat dengan menggunakan Microsoft Word. Tapi sebelum kita membuat tabelnya, perlu kita pahami apa itu Microsoft Word ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata ya. Jadi ini bisa kita mengetikkan surat ya di Microsoft Word. Itulah fungsi Microsoft Word. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita akan membuat tabelnya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya ya. Caranya kita klik tombol start-nya ini. Lalu kita scroll ke bawah. Microsoft Office. Lalu kita scroll lagi Microsoft Word. Inilah tampilan lembar kerja Microsoft Word-nya ya. Disinilah kita nanti akan membuat tabelnya. Ya, di sini ada menunya. Ya, menu file, ada menu home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view. Ya, ini menu. Ya. Yang berikut kita akan membuat judulnya. Ya, kita ketikkan yaitu lambang daerah. Lalu ini kita besarkan ya. Teksnya ini kita blok dia ya. Lalu kita pilih font size-nya ini kita buat 20. Nah, jenis font-nya juga bisa kita pilih, terserah pilih yang mana ya. Contoh Bapak pilih yang Arial Black-nya ini. Ya, lalu kita klik di sini, kita enter sekali. Yang berikut kita akan membuat tabelnya. Ya, caranya kita pilih dia menu insert-nya ini, lalu table, lalu insert table. Di number of column-nya ini kita isikan dia 3. Ya, number of rows-nya ini, baris-nya ini kita buat dia 1, lalu oke. Untuk membesarkan barisnya, kita blok dia seperti ini. Lalu kita pilih dia page layout-nya ini. Ya, di height-nya ini kita naikkan panah ke atas ya, kita tekan. Nah, seperti ini. Ini kita buat dia 5 cm ya. Lalu kita klik di luar. Selanjutnya, kita akan masukkan gambarnya ya. Kita pilih dia menu insert-nya ini, lalu picture, lalu kita cari gambarnya. Di sini sudah ada, Bapak simpan ya. Yang pertama lambang daerah DKI Jakarta ya. Supaya gambarnya ini bisa kita drag dia ke tabelnya ini, kita klik dia wrap text-nya ini, lalu kita pilih in front of text ya. Lalu ini kita scroll dulu ke atas ya, ini kita drag dia ke dalam untuk mengecilkan seperti ini, kita sesuaikan besar tabelnya ya. Yang kedua kita pilih lagi menu insert, lalu picture, kita masukkan lambang daerah Jawa Tengah ya, lalu insert. Ini juga kita pilih wrap text-nya ini, lalu in front of text. Ini kita drag dia ke dalam. Kita sesuaikan besar tabelnya ya. Untuk membesarkan kita drag dia ke luar. Oke, yang ketiga kita pilih lagi menu insert, lalu picture, yaitu Jawa Timur ya, lalu insert.
ini kita pilih lagi wrap textnya ini in front of text supaya bisa kita atur gambarnya. Lalu ini kita drag keluar untuk membesarkan gambar logonya ya. Bisa diikuti ya. Oke, lalu kita klik di sini. Ya, kita enter sekali. Kita buat di sini nama judulnya rumah adat ya. Lalu kita enter. Kita pilih dia menu insert ini. Lalu table ini insert table. Di number kolomnya ini kita buat dia 3. Number of rows-nya kita buat dia 2. Ya, 2 baris lalu oke. Ini kita blok dia, kita besarkan barisnya ya, tapi dia hanya baris yang pertama, yang kedua nggak usah ya. Baris yang pertama aja yang ini yang kita blok. Lalu kita pilih dia layout-nya ini. Ini kita naikkan di height-nya ini ya. Kita buat 5 cm. Oke, yang berikut kita masukkan rumah adatnya ya. Kita pilih dia menu insert-nya ini, lalu picture. Ya, yang pertama rumah adat DKI Jakarta, kita pilih lalu insert. Ya, ini juga supaya bisa kita drag dia, kita pindahkan seperti ini. Ya, supaya tidak barisnya atau kolomnya yang membesar, kita pilih wrap text-nya ini. Lalu in front of text. Lalu ini kita sesuaikan dengan tabel yang kita buat ini. Nah, seperti ini. Oke. Yang kedua kita pilih lagi menu insert. Ya, lalu picture. Yaitu Jawa Tengah ya. Lalu insert. Ini juga kita pilih wrap text-nya ini. In front of text. Lalu ini kita drag dia keluar untuk menyesuaikan tabelnya ya. Oke, yang ketiga kita pilih lagi menu insert ya, lalu picture. Kita cari gambar rumah adat Jawa Timur ya, lalu insert. Lalu kita pilih wrap text-nya ini in front of text ya. Ini kita drag dia keluar. Kalau tidak kita pilih wrap text-nya bisa jadi barisnya yang melebar ya. Di sini kita buat namanya ya. Kita blok dulu seperti ini, lalu kita pilih di sini font size-nya 14. Ya. Jenis font-nya bisa kita ubah. Yang Arial Neron ini kita pilih. Di sini kan rumah supaya D-nya besar bisa ditekan tombol shift dari keyboard ya. Buka ini Jakarta ya. Oke, kita cek ya, boleh yang kedua adat Jawa Tengah. Oke, kita tap lagi ya, yaitu rumah adat Jawa Timur ya. Ini kita perbaiki dulu supaya tidak keluar dari kolomnya ya. Bisa diikuti ya. Yang berikut ini kita simpan ya. Caranya kita pilih dia menu filenya ini, lalu save. Ya, bisa kita simpan di new volume di file name ini. Bisa kita ketikkan tugas saya, lalu kita save. Seperti itulah membuat tabel dan menyisipkan gambar di Microsoft Word ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.